ataupun penerimaan yang terjadi di kota kota besar kita tutup atau dampak dari penerimaan kawasan kesenian Malioboro. Pertanyaannya, apakah teman-teman mendorong gerobak kesenian dengan cepat dapat perhatian dan tidak selama 2 bulan ini hidupnya masih rusak langsung dan masih gantung oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. 2022 telah banyak memberikan dampak terhadap PKL dan juga paguyuban penerimaan gerobak Malioboro, kawan-kawan. Sudah seharusnya pemerintah DIY dan juga wali kota memberikan jaminan atas upah, jaminan atas pekerjaan yang layak, jaminan atas ekonomi yang bisa menunjang, menumpang seluruh kehidupan teman-teman pendorong gerobak di Malioboro. Kan yang diberikan surat keterangan layanan sama Pak Heru Purwadi kan sudah sebulan kita nunggu nggak ada kepastian kapan mau audiensi dialog karena kita datang ke sini dan itu cuma kita nggak mau nengin cuma itu aja. Terima kasih ya, sudah silakan, tapi harus dipikirkan karena kita kan punya hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak secara manusiawi kan gitu Mbak, jangan dilupakan dunia aja karena kita selama 27 tahun 30 tahun kan jadi bagian dari Malioboro juga sih ya. Bukan untuk melakukan tindakan yang tidak tertib. Yang baik dan hilang kamera teman-teman. Maka dari itu tepat di tanggal ini dan pukul sekian kami dari pendorong paguyuban pendorong gerobak Malioboro akan melaksanakan aksi untuk menuntut jaminan atas kesejahteraan, jaminan atas kehidupan yang layak, jaminan atas ekonomi